Wih, aku dapat. Aku dapat ini. Ya ampun. Kenapa? Hoverboardku penyok. Ya ampun. Kita akan coba. Aduh. Gimana, guys? Coba aku tekan F ya. Hilang. Menghilang, guys. Coba di bawah air. Di bawah air, tadi ada apa ya, guys? Percikan air, ada percikan air. Jangan-jangan hoverboardnya di situ. Bagaimana kita pulang ini? Sudah tidak ada kendaraan. Bento. Bento. Aku tahu. Bagaimana cara kita pulang? Tunggu, saya lihat di map ya. Oke. Kita kan ada di sini. Iya, kita di sini, guys. Terus kita di sini. Kita. Terus hahaha. Di sana ada speedboat, ada boat. Ayo, ayo ikut. Ada perahu. Ayo Bento dan Bagong. Kayaknya di sini ada itu. Ada apa? Kalau enggak salah di sini ada dua pesawat. Oke, kita naik saja. Kamu kiri, aku kanan. Aku kiri, kamu situ. Kan ada jam kebaikan. Oke, let's go. Hampir aku tersambar petir. Hei, kenapa kau kemana? Kemana? Ikut sini. Kita cuma terjebak di pulau. Enggak ada gunanya kita cuma dua botak. ayo. Cepat. Cepat, jangan lama-lama. Nanti ada gelombang badai. Apa itu? Apa itu di sana? Oh, ini yang dimaksudkan, Dek. Rumput laut. Ah, di sini yang harus kita cari ikannya, Dek. Oh, di sini sarang ikan juga, teman-teman. Di sini kalian lihat. Ah, ini. Wih, guys. Ada otak, guys. Hah? Ada karang. Wih, koral. Pasti ikannya lain-lain di sini, Dek. Ada otak? Iya. Wow. Ini karang-karang super, guys. Kalian lihat itu? Terus saya bilang. Karang otak. Siap. Apa yang kau lihat? Oh, ini otak. Otak. Wow. Sekarang aku ganti menyelam. Ya ampun. Dia tenggelam. Kamu di mana, Cil? Oke, aku akan melompat lagi. Guys, kita harus kembali ke sini ya, teman-teman. Kita harus kembali ke sini untuk memancing di karang dangkal. Namanya kalau di orang yang memancing namanya di sini karang dangkal, guys. Kulihat dulu. Karang otak, guys. Wih, keren banget warnanya. Ungu, teman-teman. Wih, akhirnya kita menemukan karang dangkal di dunia Wobbly Life. Dan kita akan coba memancing di sini, guys. Oke, bukan. Itu karang otak namanya, guys. Aduh. Oh, saya mogok. Mogok. Saya. Dek, save. Kayaknya kita harus. Aduh! Aku tersambar petir, bro. Aku tersambar petir, Bento. Bento. Aduh, Bento. Aduh. Guys, di mana karang dangkalnya tadi? Di mana karang dangkal tadi posisinya? Sini. Kamu survei dulu. Ya ampun tuh anak. Aku. Bang. Tunggu, kita bertanya. Bang, tadi aku menemukan karang dangkal, Bang, tapi aku lupa posisinya di mana, Bang? Karang otak, karang dangkal ya. Aku hafal. Oke. Aku hafal. Ayo kita pergi. Kita akan memancing ikan spesies baru lagi, guys. Bersama Seva di sini dan kita akan pergi memancing di karang otak. Wuhui, karang otak. Iya. Semoga dia kita mendapatkan ikan-ikan yang biasanya kalau di karang-karang itu, guys, kita bisa mendapatkan ikan kerapu. Mana hati-hati dia. Ikan nen, bukan piranha, itu di air tawar. Kita bisa mendapatkan ikan-ikan karang yang sangat-sangat enak ya, teman-teman. Batasnya. Iya, jangan terlalu ke kanan, itu batasnya. Aku coba, ini dia. Coba stop dulu. Apa ini? Itu batu. Ah, kita sudah dekat, guys. Cepat. Wuhui, kita akan memancing di karang otak. Memancing di karang otak, bro. Memancing di karang otak. Hujan, dingin begini si bocil. Nanti kita demam. Iya, nanti kita demam, tidak apa-apa. Aduh, jauh, guys. Sana baru lewat si bapak apa? Bapak bajak laut. Bapak bajak laut. Memancing di karang dangkal. Itu yang itu, Kak. Coba ke kanan, Kak.
ke kanan. Itu apa guys? Itu juga karang-karang, dek. Dek, dek, dek. Ke kanan dulu, ke kanan, ke kanan. Ke kanan sana, ke kanan, kanan. Tahu kanan? Mogok ini dia. Mogok, mogok. Makanya pelan. Guys, kita menemukan karang baru lagi selain karang-karang otak. Kita coba mau. Ini apa ini guys? Apakah ini laut dalam? Ih guys. Banyak karang-karang juga, terumbu karang di sini guys. Stop, 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 ke tengah lagi. Itu kalian lihat dari atas. Wih, karang otak juga ada di situ guys. Ini tempat karang otaknya. Maju ke tengah lagi, ke tengah, ke tengah. Tempat karang otaknya ini dia. Bukan, ada lagi. Ini tempat baru, Dek. Bukan. Coba kamu awas itu, awas itu. Coba awas itu. Awas, iya iya, awas itu, awas itu. Iya iya, awas itu, awas itu. Aku majukan sedikit. Oke. Guys, kita menemukan tempat mancing yang sangat 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 apa ya, guys? Luar biasa. Luar biasa. Kita kalau di sini katanya di sini namanya ini napo, guys. Tempat ikan. Oh, napo. Iya, ada otak. Kita menemukan. Akhirnya cerah. Oke, akhirnya cuacanya cerah dan kita memancing di karang. Seva sudah dapat. Cepat banget. Oke, okay. aku dapat, guys, aku dapat. Tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Memang tempatnya banyak ikan, teman-teman. Wih, ini kan ikan karang. Yeay, ikan karang, guys. Ini namanya ikan ikan kakak tua ini. Ini namanya ikan kakak tua. Iya, ikan kakak tua. Oke. Okay. Sudah tidak apa-apa. Walaupun aku cuma mendapatkan rumput, yang penting aku sudah menemukan karang otak. Guys. Iya guys, iya guys. Apakah kalian bisa berpikir sama? Kita lihat dulu Seva, guys. Kenapa lepas? Gak apa-apa, aku lepas, gak apa-apa. Ya, sampah. Tuh kan dia dapat sampah. Oke, kita dua bocil lagi memancing. Ini ya guys. Kita memancing. Apakah di karang. Ada di mana tuh? Oke, 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 aku juga dapat. Tarik, 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 tarik. Oke, ikannya berlawan, ada perlawanan ikannya besar di sini, guys. Woi, woi, tarik lagi, tarik lagi. Oh, padahal aku sudah dapat. Wih, aku dapat. Aku dapat ini. Ih, kuda laut. Bertambah lagi koleksi ikan kita, teman-teman. Ih, kuda laut jangan dibuang. Kuda laut, guys. Oh my God. Wow, kita menambahkan kuda laut. Yeay. Kuda lautnya ada laut. Wih, mancing lagi, mancing lagi, mancing lagi. Semakin banyak koleksi ikan-ikan kita, teman-teman. Karang otak. Karang otak. Ini kan tempat ikan. Kalau tempat karang-karang begini, guys, tempatnya ikan, guys. Tempatnya ikan bertelur, bersarang. Kenapa? Soalnya kan mereka suka di tempat-tempat. Nah, emangnya apa? Bersarang itu dia. Mereka. Waduh, rumput. Dan itulah resiko kalau memancing di dekat-dekat karang ya, teman-teman. Gampang nyangkut, gampang kena-kena ranjau alias rumput-rumputan. Kok aku, oh iya, aku lupa, guys. Itu ikannya kelihatan dari sini. Dapat apa kau? Ikan lagi. Ikan apa? Ikan. Ikan yang sama. Ikan kakak tua namanya itu. Ikan kakak tua. Yes, yes. Kakak. Yes, yes. Yes. Sama, sama dapat. Aku juga dapat. Perlawanan berarti ini adalah ikan. Kalau tidak ada perlawanan itu adalah rumput ya, teman-teman. Perlawanan lagi, bro. Perlawanan lagi, bro. Yeay, kau dapat budget kuda laut lagi, bro. Pelan-pelan dong, Seva. Mouse-nya mau pecah itu, Seva. Oke. Ikan itu akan ikan, Dek. Itu ikan. Tunggu, aku lagi sibuk ini ya, guys. Nanti kita review ikan Seva berikutnya, guys, ya. Iya, ini pasti rumput, teman-teman. Oh, iya, perlawanan. Wuhui. Ikannya sangat kuat ini. Ikannya ikan goropa ini, guys. Goropa. Iya, harta tahta dan goropa. Harta tahta goropa. Hei, tarik lagi. Ya, rumput, teman-teman. Oke, nanti kita lanjutkan lagi mancingnya, guys, ya. Bye-bye.